Berikut adalah daftar ranking BWF setelah turnamen Indonesia Master 2024. Tunggal Putra. Di ranking pertama Tunggal Putra, masih ditempati oleh pemain Denmark, Victor Axelsen. Di ranking kedua, Si Yuki. Di ranking ketiga, Lee Sifeng. Di ranking keempat, berhasil ditempati oleh juara Indonesia Master 2024, Anders Antonsen. Di ranking kelima, Antoni Sinisuka Ginting, yang terpaksa turun satu peringkat. Di ranking keenam, Kodai Naraoka, yang juga terpaksa turun satu peringkat. Di ranking ketujuh, Pranoy HS, yang berhasil naik satu peringkat. Di ranking kedelapan, Kunlavut Vititsan, yang berhasil naik satu peringkat. Di ranking kesembilan, Jonathan Christie, yang terpaksa turun tiga peringkat. Dan di ranking ke-10, Li Zijia. Berikut adalah peringkat 11 sampai dengan 20 Tunggal Putra. Berikut adalah peringkat 21 sampai dengan 30 Tunggal Putra. Pemain Indonesia, Chico Aura Dwi Wardoyo, terpaksa turun 3 peringkat ke peringkat 30 dunia. Tunggal Putri. Di ranking pertama Tunggal Putri, ditempati oleh pemain Korea, An Seong. Di ranking kedua, Chen Yufei. Di ranking ketiga, Tai Su Ying. Di ranking keempat, Akane Yamaguchi. Di ranking kelima, Carolina Marin. Di ranking keenam, He Bing Jiao. Di ranking ketujuh, Gregoria Mariska Tunjung. Di ranking kedelapan, Han Yue. Di ranking kesembilan, berhasil ditempati oleh juara Indonesia Master 2024, Wang Ziyi, yang berhasil naik satu peringkat. Dan di ranking ke-10, Beiwen Zhang, yang terpaksa turun satu peringkat. Berikut adalah peringkat 11 sampai dengan 20 Tunggal Putri. Berikut adalah peringkat 11 sampai dengan 20 Tunggal Putri. Ganda Putra. Di top 10 Ganda Putra, juga tak ada perubahan ranking jika dibandingkan dengan ranking minggu lalu. Di ranking pertama, masih ditempati oleh ganda putra India, Satwik Sairaj Rankireddy, Chirag Shetty. Di ranking kedua, ditempati oleh ganda putra China, Liang Weikeng, Wang Chang. Di ranking ketiga, Kang Min Hyuk, Seo Seng Jae. Di ranking keempat, ditempati oleh runner-up Indonesia Master, Kim Astrup, Anders Skarup Rasmussen. Di ranking kelima, Aron Chia, Soh Woyik. Di ranking ke-6, Takuro Hoki, Yugo Kobayashi. Di ranking ke-7, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto. Di ranking ke-8, Liu Yuchen, Ou Suan Yi. Di ranking ke-9, Muhammad Sohibul Fikri, Bagas Maulana. Dan di ranking ke-10, Li Yang, Wang Chilin. Berikut adalah peringkat 11 sampai dengan 20 Ganda Putra. Ganda Putra Indonesia, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, masih berada di ranking 11 dunia. Mohammad Ahsan, Hendra Setiawan, masih berada di ranking 13 dunia. Dan Pramudia Kusumawardana, Yeremia Eri Hyoce Yakob Rambitan, masih berada di ranking 20 dunia. Berikut adalah peringkat 21 sampai dengan 30 Ganda Putra. Ganda Putri. Di ranking pertama, masih ditempati oleh pasangan China, Chen Qingchen, Jia Yifan. Di ranking kedua, Baik Hana, Li Sohee. Di ranking ketiga, Kim So Yong, Kong Hyeong. Di ranking keempat, ditempati oleh juara Indonesia Master 2024, Liu Shengsu, Tan Ning, yang berhasil naik satu peringkat. Di ranking kelima, ditempati oleh runner-up Indonesia Master, Zhang Suxian, Zheng Yu, yang berhasil naik satu peringkat. Di ranking ke-6, Nami Matsuyama, Chiharu Shida, yang berhasil naik satu peringkat. Di ranking ke-7, Yuki Fukushima, Sayaka Hirota, yang terpaksa turun tiga peringkat. Di ranking ke-8, Mayu Matsumoto, Wakana Nagahara. Di ranking ke-9, Apriyani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti. Dan di ranking ke-10, Jongkolpan Kitit Harakul,
Rawinda Prajongjay. Berikut adalah peringkat 11 sampai dengan 20 ganda putri. Ganda putri Indonesia, Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi, masih berada di ranking 18 dunia. Berikut adalah peringkat 21 sampai dengan 30 ganda putri. Ganda putri Indonesia, Lanitria Mayasari, Ripka Sugiarto, berhasil naik 3 peringkat ke ranking 28 dunia. Ganda campuran. Di top 10 ganda campuran, tak ada perubahan peringkat sama sekali. Di ranking pertama, ditempati oleh juara Indonesia Master 2024, Zheng Siwei, Huang Yaqiong. Di ranking kedua, Yuta Watanabe, Arisa Higashino. Di ranking ketiga, Seo Sengjae, Chae Yujung. Di ranking keempat, Feng Yanze, Huang Dongping. Di ranking kelima, Jiang Zhenbang, Wei Yaxin. Di ranking keenam, Decapol Puavaranukroh, Sapsire Taeratanachai. Di ranking ketujuh, Kim Won Ho, Jong Naeng. Di ranking kedelapan, Tang Chun Man, Se Ying Suet. Di ranking kesembilan, Chen Tang Jie, To E Wei. Dan di ranking kesepuluh, Matthias Christiansen, Alexandra Boje. Berikut adalah peringkat 11 sampai dengan 20 ganda campuran. Ganda campuran Indonesia, Rehan Naufal Kusharyanto, Lisa Ayu Kusumawati, berhasil naik ke ranking 17 dunia. Rinov Rivaldi, Pita Haning Tias Mentari, masih berada di ranking 18 dunia. Dan Dejan Ferdinandsyah, Gloria Emmanuel Wijaya, terpaksa turun ke ranking 20 dunia. Berikut adalah peringkat 21 sampai dengan 30 ganda campuran. Ganda campuran Indonesia, Praven Jordan, Melati Daeva Oktavianti, masih berada di ranking 27 dunia.